Timor Leste bahkan aspalnya disiram, dicuci. Jadi kalau saudara-saudara kita bersama dengan panitia dan pemerintah sana sudah mencuci sampai aspal, ini akan menjadi ajakan dan tuntutan yang sangat kuat untuk kita. Kita haram hukumnya untuk mengotori. Yang biasa makan sirip pinang dilarang untuk buang ludes. Yang biasanya suka buang sampah di sembarang tempat, itu disiapkan sampah, tempat sampah di mobil. Supaya kita pergi menguncang beliau yang mengajak kita. Salah satu bentuk kompasion adalah kita terhadap bumi sebagai rumah bersama. Kita menjaga kebersihannya, menjaga keselamatannya, menjaga keindahannya, karena tidak ada kehidupan kita yang tidak tergantung pada kemurahan hati ibu bumi. Ini yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih untuk kami tiga, Romo dan Pater, Bapak Bupati bersama jajaran pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi sampai dengan pemerintah pusat yang memfasilitasi kita dengan segala fasilitas ini. Terima kasih untuk Bapak Kapolres bersama jajarannya yang selama ini membantu kita. Terima kasih kepada Bapak dari Imigrasi di dalam pemerintah di sana, yang terkait dan semua yang terkait di dalamnya yang sudah sangat sangat membantu proses karena proses ini. Terima kasih untuk para Romo, para Pater, para suster, saudara-saudari, umat-umat iman dan peruti-peruti. Dan kalau saya belum menyebut dari kesehatan, siapa yang kepala sakit, rawat diri supaya diobati. Jangan sampai kita harus mencari kekuatan supaya kita bersama dengan beliau menjaga kebersamaan ini. Kita selamat sentosa dalam perjalanan pergi dan perjalanan kembali ke depan. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan saya kembali. Baik, terima kasih Om Marles. Satu dua kata yang saya muliakan Bapak Uskup. Yang pertama, rombongan akan dilepas. Saya lihat di depan sudah ada rombongan dari Kabupaten Lain ke daerah di sana, dan dari Kabupaten Tiru, malah ke Tiru, kita akan jalan dalam satu rombongan. Tadi saya pastikan dari kondisi kesehatan, rombongan di kesehatan untuk memastikan bahwa rombongannya cukup dan siap untuk melayani umat di sana, kalau tidak ada masalah kesehatan. Yang kedua, ini dalam rombongan besar, sehingga satu jaga posisi keamanan di jalan. Kita sudah pengalaman di Jakarta, jadi kalau kita jalan ini semua dengan iman, doa, mudah-mudahan perjalanannya menjadi aman, selamat. Tidak ada insiden apapun di Jakarta, dan tunjukkan kepada masyarakat internasional di Timor Leste bahwa kita dan Kusbun Atambua, Kabupaten Belu, Malaka PTU dalam rombongan ini menjaga apa yang sudah dipesankan oleh Bapak Uskup. Jangan lupa berdoa, makan minum sebisanya, jaga makan dan jaga minum. Selama perjalanan dilarang membuang sampah dari jendela auto. Akan diawasi. Di tempat di mana kita berada juga bersih dari sampah. Sirip pinang dan rokok tertib. Di sana selama berapa kali kunjungan tidak ditemukan roda sirip pinang di tempat itu. Peserta siaran menuju mobil masing-masing.